Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Saya adalah seorang muslim yang peduli akan kebebasan beribadah umat minoritas di negeri ini. Saya dan rekan-rekan lawyer dari Presidium Rakyat Menggugat atau PRM, rencananya hari Selasa ini, tanggal 3 Maret, saya akan ke Mahkamah Agung untuk menggugat uji materi SKB 2 Menteri agar tidak lagi menyulitkan bagi umat minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi, bagi yang ingin bergabung, yuk kita ketemu di Mahkamah Agung hari Selasa minggu depan, tanggal 3 Maret, jam 1 siang. Kalau tidak bisa bergabung, minimal bantu sebarkan. Terima kasih. Februari saya akan menurunkan massa 100.000 orang di Danau Toba dalam gerakan 102. Saya bangga, saya salut, saya bisa berdiri di sini, diberi tempat, waktu dan kesempatan untuk bisa menyampaikan. Apabila ini tidak bisa direvisi, saya menyampaikan kepada Bapak Presiden agar membuka kembali 5 kementerian. Agar Presiden mengangkat Menteri Protestan, Menteri Katolik, Menteri Hindu, Menteri Buddha, dan Menteri Aliran Konghucu. Agar tidak ada lagi kata minoritas di negeri ini. Yang mana selama ini kita lihat, kita tidak cemburu kepada satu agama, tetapi jangan agama diplesetkan menjadi menjajah kepada kaum intoleransi. Intoleransi bukan penumpang di negara ini. Intoleransi adalah mereka musuh negara. Ya. Minoritas adalah pejuang di dalam merebut kemerdekaan. Minoritas